Sugeng siang, kali ini kita kedatangan Honda Jazz RS GK5. Tapi kali ini ada yang beda, yaitu pelek yang terpasang itu pelek ori Jazz SG8. Nah, katanya kenapa dia turun ring 15, katanya ring 16 nya dianggap agak keras. Kalau menurutku sih enggak juga ya, kalau pir masih ori bawaan pabrik, enggak mungkin kalau keras tumpahnya ya pasti empuk lah. Nah, lanjut, kali ini mau ganti pelek replika NK Reliant Evo, sama-sama ring 15. Ban masih pakai bawaan yang terpasang sebelumnya, yaitu 18565. Bagaimana hasilnya? Terus stay tune video ini. Oke, terpasang replika NK Reliant Evo ring 15, lebar 6,5, offset peleknya 42. Ban memakai ukuran 18565. Kita lihat fitment-nya depan. Oke ya, cakep, rata fender. Kita lihat yang belakang. Oh iya, kalau dilihat dari posisi ban ke fender ini, sepertinya pirnya ini udah nggak standar ya, alias agak ceper. Kita lihat yang belakang, ternyata agak masuk ya, kurang rata, tapi punya kelebihan. Nah, jadi kalau ngesok ini nggak kena sama ban, aman, karena dia agak masuk. Oke, kurang lebihnya seperti ini hasilnya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.